turun lah kat sini. Mungkin insyaAllah kita akan bekerjasama dengan pihak yang membangunkan satu sistem secara percuma, ya, saya dipahamkan secara percuma, boleh membantu APM untuk memantau semua pergerakan orang yang masuk ke Malaysia. Mana mereka pergi kita tahu. Sekiranya mereka ini di apa tu diuji ataupun di swab di sini, ya, antara tugas APM dengan data yang mereka ada, mereka boleh memantau secara live. Hari ini kalau saya tengok belum ada satu pemantau secara live. Kalau Pak Wan contohnya balik ke Alor Gajah sampai dari Penang, dia boleh dalam sistem tu saya dipahamkan boleh memantau saya di Alor Gajah dan siapa sekelilingan saya. Kalau dia lari pada Alor Gajah, kita hantar apa tu sukarelawan untuk memastikan kalau dia POI POS dia duduk kat situ tak keluar. Itu yang saya dipahamkan oleh Datuk Ruslan, Ketua Pengarah daripada APM. Ya. Nak ada satu apa tu sistem yang kita sebutkan untuk track kemasukan tu tadi. Kemasukan menerusi KLIA dan juga kalau ianya berjaya, kita akan gunakan juga di tempat-tempat lain. Dengan adanya, orang kata kalau berjaya, kalau kita lihat dalam 2-3 hari berjaya, ya, kita akan laksanakan di tempat-tempat yang lain untuk menggalakkan travel bubble. Yeah. Contohnya, the first phase we're going to do is to revive our sektor pelancongan dari sudut pembangunan ekonomi atau membangunkan semula ekonomi. Kat sini mana yang banyak orang pergi? Langkawi. Jadi kita akan lihat Langkawi, kita gunakan kaedah gini, menggunakan sukarelawan dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk memastikan kemasukan Langkawi ini dibolehkan dengan ada sistem yang kita boleh track. Dan ini adalah antara fungsi kita pada 1 bulan Mac ini, ya, yang di-Pertuan Agong dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan kita panggil satu atau mobilisasikan pemerkasaan komuniti menerusi sukarelawan. So maksudnya APM ni adalah barisan pertama sukarelawan yang akan kita gerakkan untuk memasuki kawasan-kawasan komuniti bekerjasama dengan jawatan kuasa jantung kuasa kampung, pengulu, orang ramai dan membawa kaedah pendigitalan juga. Kalau polis membawa pistol, ya, untuk enforce, kita lebih kepada memantau dan juga memberi maklumat tentang norma-norma baru. Dan kita di pusat, macam Datuk Ruslan duduk di pusat APM, akan pastikan sukarelawan ini pun dipantau dengan adanya sistem ini, sama ada mereka ini menyampaikan bantuan atau tidak. Ya? Kita boleh check in mereka itu, kalau dihantar di Alor Gajah, kita pastikan dia sampai ke Alor Gajah. Kalau ada bencana lain di Alor Gajah, kita pastikan mereka di situ. Jadi kita akan ada lebih, kita akan kata tu wujudkan satu sistem atau kelompok baru yang boleh mengurangkan perbelanjaan negara. Kalau kita nak tengok sukarelawan yang berdaftar ni ramai, 6 juta lebih termasuk Ikatan Rela, APM dan lain-lain. Tetapi kita tak boleh, tak mampu nak mobilize 1 juta sukarelawan pun sebab melibatkan kos. Jadi dengan penggunaan digital teknologi tadi ni, insyaAllah kita boleh menggunakan tenaga yang tak begitu ramai tetapi sampai ke masyarakat dan akan memberi impak dari sudut mengurangkan penularan COVID-19 dan insyaAllah bila vaccination plan is completed, kita akan kembali sedia kala.